Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat-sobat subscriber semuanya, kembali lagi bersama Misteri Channel Mungka Fakta Realita Hidup dan Misteri. Oke guys, yuk gas. Ya ini lagi ada di mobil karena kita mumpung masih liburan, ini lagi libur hari Selasa, jadi kita jalan-jalan. Ya intinya berkunjung ya. Jadi mengunjungi suatu desa, siapa sangka ada desa di tengah hutan itu. Makanya bahasa Jawanya adalah Sopo Nyono. Nah, jadi desanya itu Sopo Nyono, di tengah hutan ada desa gitu. Kita juga diundang oleh mangkunya sana, jadi Pak Adi ya. Halo Pak Adi. Jadi seperti itu, kita sekaligus menepati janji karena kita memang penasaran mau ke sana, waktunya sudah ada 1 bulan ini kita baru bisa sekarang. Sekalian di sana juga ada saudara satu di sana nggak bisa apa-apa, jadi kita coba untuk penanganan 1 orang aja di sana, sekaligus kita berbagi apa namanya ya, berbagi informasi dan ya orang-orang yang nggak pernah tahu desa ini jadi nanti bisa tahu gitu, seperti itu sobat. Oke, jadi simak kelanjutannya, nanti kita lihat-lihat di sana. Oke, jangan lupa tonton terus, jangan kemana-mana. Like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Banyak ya guys, banyak dulu di pinggang kami. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe guys, nyampe. Oh, jauh sekali ini, tapi mantap itu juga seragamnya. Guys, vlog-vlog ini biasa youtuber itu kan harus gitu. Ya ini gugu. Oke. Ini desa apa Pak Adi? Sumberasri. Iya guys, Sumberasri. Ini kita sudah sampai guys. Dan ternyata perjalanannya lumayan luar biasa. Nah. Doa dan sering. Arepe tak tonangani Bapak Ermi. Bapak Ermi. Oh. Soale kuwi kan wis putus asa. Oleh tombol-tombol iki ra kene. Ra gelem wong iki sak putus asa. Dadi dibingi busumi karo Mbak Ermi rene. Jaluk tulung pe opo iso yo dikon rene. Ya kuwi terus telepon. Kalau aku kan malah magriane mbing ning kula niku. Niku malah. Nggih. Oh, nggih celak nggih. Lah kula ngliwati. Nggih. Pinten dangu menah? Wis putus asa kula tonggo. Pun sakit nopo, Mas? Nopo mboten saged tangi nopo pripun? Nggih. Ya tilem mawon. Ya turu golek
Sedeng itu ya dituntun. Oh dituntun. Bentar. Intinya putus asa karena tidak bisa aktivitas. Tapi dituntun tasik sakit jangka tasik. Ya iso. Royong ngurur. Oh. Masih ketik. Oke, mungkin lah sambil jalan-jalan. Ibu eh nopo Bu? Keluhan. Sirah ya. Kelemu. Pokoknya gak pungu enak ya. Anu dicekel dicekel mboten pati ngono. Ya kroso. Kroso nyuwun mboten. Tapi turune sulit men. Itu sulit. Kaya kerembuk-kerembuk-kerembuk mboten. Niku pun tuang ngono. Tuang. Beninten obat. Anu nggih. Tak umpamane pun mboten obat niku rasane pripun? Gliyang. Gliyang. Tapi mboten sakit. Kadang-kadang akhirnya ya buat nama kadang-kadang buatan tapi yang kembung itu oh iya kita 2000 lensanya gak tadi? Soeharto luar biasa kita ngomong bisamani Soeharto Pak Soeharto ini rasanya dulu kan Pak seperti ada capilnya itu enggak semenjak semenjak saat ini buatan sakit dicap tapi enggak lalu minum obat kayak Pak Sunung di pegain lalu sedikit male enggak enggak anu kayak kayak enten capile ngonten nemplek ngonten ya kayak enten capile nemplek ngonten enggak pun cali nek nganggur nang omah malah nyedihne tapi lek dongi megae pateng ilang wis lara kok ilang biasa karena kan jalan anu nek peredaran darah tapi kebetulan sakit atau anu gak tasik tambah gak kayak gini ngapain ngapain perkelitan buatan gak cuman buatan enak buatan enak peredaran darah lah yang pasien lain ini daerah sini juga Pak bisa ponyono ini ku bisa ponyono sing angkatan wingi mriki oh lah kula pas jenengan niko kan buatan alas tangkati yang ponyono bar tanam niki bejane. Wis. Mriko malih. Tebe dugi mriki. Mboten. Tebe. Tebe nggih. Wah, kiloan. Pak, ana tak kilo nang kono mawon. Memang tengah alas. Soale kata sing penasaran teng napa sapa nyono niku wau. Dadi mungkin paling mboten lah lewat kene. Niku paduk lo bel kok sampe. Wah, sip. Mantap dikawal. Wis sale didoi tempat sing rodok lumayan-lumayan iki. Nggih, nggih. Iki nyusul malih enten tempat baru niki jar rodok lumayan nggih. Oke. Ya, wis. Oke, guys, nanti kita Oke, guys. Nah, nanti kita lihat wis kita sudah sampai. Nanti ada yang penasaran Desa Soponyono itu. Saya juga penasaran masalahnya. Nanti kita lihat ke sana. Karena banyak yang nggak ngerti desa ini, jadi kita cukup lihat desa Soponyono, nah apa itu kan itu. Di sini masuk Curajati, Sumber Asri guys, oke. Ini juragan-juragan ini biasanya datang ke sana kita juga nyusul. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke guys. Amit ge, amit. Tidur. Awas mul. Tidur kamu. Tidur. Ini gampang ngantuk. Wow. Oke okay, guys. Nah, ini eksekusi guys. Nah, jadi mau pas aja. Ini peredaran darahnya kurang lancar. Tik. Merem ge. Bingung aja, bisa omong bingung nih. Sip, pun muncul, lurus pun tenang, susu. Ah, berdiri sini. Ah, lihat baterainya. Waduh. Tangannya belakang. Kini gandeng, makannya kok hitam, habis nganu aja. Oke, ini satu jari guys. Ya, nggak kuat. Nah dikarenakan apa baterainya dua jari nggak kuat
Kalau saya gini kan, das, lempang, lempang, lempang. Oke guys, coba penat lagi, penat lagi. Ya, ini tidak kuat, tidak kuat, pasti tidak kuat. Oke, nanti pakai air aja sih. Sekarang pakai tenaga saya ya, tak minjam terus. Oke, belakangnya, coba lagi kayak tadi tangannya. Oke, lihat guys. Kuat guys. Nanti gandeng awan, gandeng awan. Kuat guys, tahan-tahan lagi, tahan gandeng. Gandeng, gandeng. Aduh, mah. Oh, guys. Oke, baik buatlah. Nanti pakai air ya, jadi biar agak lebih enak. Itu aja, jadi kendala awalnya adalah baterainya lowbat. Akhirnya dinamonya itu kurang, oksigen dalam tubuh kurang, jadi jantung itu kurang pompa, baterainya selesai, baterai lemot, terus biasa lah, cuci gudang biasa itu ada pabrikan itu kapan masa diservis, nah gitu, ada masa servis ini sudah mungkin gitu, jadi perlu diservis sekarang ini goro-goro, jadi perlu servis semua, jadi biar lebih perlu lagi. Oke, sepeda motor aja berapa bulan sekarang, apalagi kita, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, itu aja. Pribun, di tangan nih. Oke. Nampak aja dengan. Nampak singgulan wajah, singgulan ini nampak. Bisa wajah itu. Sakit, tapi nampak yang sakit. Angkat tangan. Angkat tangan, sakit. Sakit. Okay. Coba. Angkat. Tunjungan. 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 Kuat, tangan kanannya agak lemah bagian sininya, kecepet sepertinya. Ayo, sakit ya? Iya. Diajar, ganjel. Gimana Pak Mangku, cicin kan diajar? Hah? Cicin kan? Untungnya sampai sehat. Oh, sehat. Iya, sampai sehat. Diajar gak sehat, sama saja. Melemah, melemah. Iya. Oke, okay. Oke guys, ini saya sekian dulu. Selesai. Paru ini, jantung ini biasa, lambung ini biasa. Kalau pakai dalam-dalamnya biasa normal, bahasanya itu normal, tidak normal. Terus pikiran biasa, biasa pikiran itu. Wah, tapi ini bungkus. Terus, nah ini kolesterol. Kita cek dulu. Segini ya, kurang dalam. Oh, langsung bisa panjang. Nggak pakai kuku nih. Oh, kuku sih. Itu berarti nggak beres, Mas. Nggak usah dimana, Mas, Mister. Nggak usah ya. Ini yuk, ini sehat. Siap. Coba ini, Mas, tapi sehat gimana? Di sehat nih, Mas, soalnya. Bangun pagar pura iki.
Wah, kabelnya ini seperaut, guys. Wah, ini Pak Tukang. Pak Tukangnya amuk, repot nanti saya bukain. Ibu yang masuk lagi sejak beres malam. Ya, sarapnya. Sudah lama ya. Wes suwe mas. Burung saya, burung tak suwe. Loro-loro ditekoni. Enak. Hah? Ini apa bungker-bungker? Hah? Ini apa bungker-bungker? Kalau belakang nggak apa-apa, cuma di depan ini, di bagian belakang ini. Kepalanya enggak enak ini. Oh, kepala. Lek nang medisnya enggak enak ya? Ya, enggak apa-apa. Cuman kepalanya enggak enak. Jadi pikirannya susah tenang. Ada saja. Jadi bingung aja bawaannya. Duduk diam bingung. Kerja patok-patok dia bingung. Untung tangannya enggak kepatok. Bingungnya enggak tahu apa yang dilakukan. Oh, ada non medisnya, guys. Ya, dilahi kuwi. Nama-nama di sini, paling teko Karangasem, wih. Teko Karangasem, wih, soalnya berjumpa Karangasem. Gali Karangasem, bila ibisan. Wah, ya, nama di sini, gangguan, wih, nama Karangasem. Nampak dari jikung, lepas mulu. Ya, gini makna sana. Ya diparani tapi sudah melengketan senang bos, senang bos. Mampu merdu jangan berdiri dulu ya caranya narik dulu. Nah. Enak gangguan ini mas Wanti. Oke. Okay. Bismillah. Nah, sih airnya mana tadi? Ya airnya sini mas Wanti mau. Gitu. Enak. Buat minum ya separuh habis itu sisanya buat rawon. Oke. Ya minum sudah.
Dah. Ya. Minum lagi. Tidur. Mari. Duduk, minum lagi, terus buat raut, nanti tes tangannya ya. Tes push up lagi guys, nanti sama pemukul tuh. Lalu Mbak Komang ya, ini kakak raut dulu? Ini raut, saya di KM mas. Oke, lengkap, terus. Wih, kuat ya. Pak, masuk saya pokongan balik. Sini, Pak. Ayo, Pak. Nah, ini bolonya sendiri. Nggak mungkin setting-setting. Sini, Pak. Jadi, nah, jangan pernah satu jari. Ya. Dapat ya. Dua jari. Kuat ya. Oh, ini bolonya sendiri. Bolonya itu kan, nih. Juga guru kalian ya, Bu. Angkat lagi. Nah, dua jari kuat. Nah, tadi nggak kuat ya. Coba angkat tangan. Enak. Iya, ada non-medis. Nah, kurang non-medis, terus di kepala sama di sini. Nah, jadi itu. Di kepala itu bawa bingung saja itu. Ya, walaupun matok-matok, walaupun kerja, itu mata bayangan kemana-mana. Iya, kadang nomor ini. Bingung. Ya. Ada non-medis, tapi sudah lama, ringan sih sebenarnya. Cuman itu aja. Enggak pernah, enggak. Cuman perlu di anu aja. Le main non medis. Kalau maknya itu non medisnya saya. Ya itu. Jadi cuman ini. Halo. Kalau ini Pak kerja. Wasiatu, iya, Mak. Enggak, satu memang ada non medis, kedua juga karena non medis ini mengganggu di pembuluh darah, jadi kurang salah juga. Ya, juga dengan angka mungkin kepalanya belum murah. Jadi kecepet. Iya, Mak. Iya. Baik, Pak. Sekarang tenang enggak? Tenang ya. Dari tadi yang masih agak pikiran masih. Oke, seperti itu guys. Ya, simpel sedikit tapi ya luar biasa kalau enggak ngerti. Namanya skill enggak gini. Enggak, kaki enggak apa-apa, semuanya normal. Normal semua. Jangan lupa like di sini. Oke, jangan lupa like, komen, share. Ya, oke. Oke guys, ini praktek air energi dari Mr. X ya. Jadi, ini adalah penambahan perubahan air menjadi air yang energi karena kita simpankan tenaga kita ke air tersebut. Jadi ini lihat guys, ini masih kosongan, belum minum air yang sudah kita isi tadi. Coba angkat Pak di sini, nah, tangannya gini. Nah, ini yuk. Oke, ya ini agak-agak. Oke, angkat. Ada yang di kiri, ada yang di kaki. Jangan di kaki sini Pak. Sini, iya di sini. Oke, coba angkat. Mana kameranya? Enggak. Enggak kuat. Enggak angkat. Itu enggak angkat ya. Wis, minum dulu. Mungkin. Iya. Ini. Ya, Om kala wis punya yang sendiri. Ya itu. Duduk. Nah, minum duduk ya, biar masuk ginjal, minum duduk, jangan berdiri. Kalau berdiri masuk ke kantong kemih. Oke, sudah ya. Oh, gimana Manggarai air kecil. Coba angkat sudah. Sini keluarkan ngombe. Oke guys, lihat perubahannya ya. Jadi, no setting. Sudah, angkat. Sudah. Apa masuk menggeras, Bro? Ayo, masukkan ya. Angkat sudah. Itu dari dua jari guys. Pak, iya. Enteng, tapi kalau bapaknya minum juga mana ambil, Pak? Ambil, Pak.
ambil bapaknya aja, bapaknya kopi biasa. Kalau bapaknya minum itu enggak kuat, dikarenakan sama-sama kuat. Nah, itu kurang kuat sampai. Tunggu aja, itu perlu. Ya, agak kuat, cuman. Ya, sudah. Oke, okay. Aku enggak tahu kok kuat di sini iki. Loh, lah sirawat. Urung-urung nyerah. Ya sudah. Ndang jajal pas no aku. Siap. Ayo, gas. Yo kok enggak. Enggak kuat, tapi kalau saya ambil. Nah, ini saya nolkan lagi coba. Ya, hanya dua jari, Pak ya. Berarti hilang tahu memang. Hilang.